lakukan sebagai masyarakat. Baik, seterusnya kita akan ke cerita Pagi Langkawi untuk berkongsi berkenaan dengan Sandbar Walk. Sandbar Walk, iaitu lokasinya berada di Pantai Tanjung Ru. Bersama dengan rakan pelopor kita, iaitu Muhammad Najib Mansor. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Langsung seketika dari Langkawi menerusi cerita Pagi Langkawi di Selamat Pagi Malaysia. Ketika ini saya berlintas langsung seketika dari Pantai Tanjung Ru Langkawi untuk membawakan perkembangan dan cerita menarik. Pastinya iaitu mengenai dengan laut terbelah di Langkawi ataupun lebih dikenali sebagai beting pasir yang muncul sekitar 600 meter. Sekiranya anda dapat lihat di belakang saya pada ketika ini. Dan untuk berkongsi mengenai dengan situasi menarik pada ketika ini bersama dengan saya, Encik Zohir Bin Mustan, pemandu pelancong alam sekitar. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Baik, Cik, terima kasih kerana sudi bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Mungkin secara ringkasnya berkongsi sedikit mengenai dengan fenomena alam yang begitu unik yang berlaku pada saat ini. Okey, so ini adalah sandbar. Kalau bahasa Inggeris kita panggil sandbar, beting pasir. Dan beting pasir ini akan berlaku setiap kali bila ada bulan penuh ataupun bulan baru. Tetapi ada satu hari dalam setahun dia akan jadi air surut dan 0.0 meter. Dan bila berlaku 0.0 meter, kita boleh berjalan daripada pantai sampai hujung ke pulau tu, di mana kami dapat berjalan pagi tadi. Ya. Dan fenomena ini hanya akan berlaku setahun sekali saja. Setahun sekali saja, bukan selalu. Tiga pulau dapat disaksikan sekiranya mereka berjalan ke sana. Jadi pulau-pulau tersebutlah. Okey, so kita ada pulau Kelambaya dan juga pulau Penyu dan pulau Cabang. Ya. Tapi yang kita boleh jalan sampai pulau adalah pulau Kelambaya. Sampai pulau hujung tu, ya, kita boleh jalan. Jadi sepanjang mereka melalui beting pasir yang berada di sini, antara hidupan-hidupan laut yang mereka boleh temui. Okey, contohnya macam Tapak Sulaiman. So Tapak Sulaiman, kita ada Tapak Sulaiman, kita ada juga ghost crab, kita ada ikan sebelah, kita ada kalau bahasa Inggeris flipper crab, kita ada sea pen, spiny murex dan banyak-banyak benda lain. Juga kita ada banyak coral juga, jenis-jenis coral yang ada di pulau tu. Ada sejenis coral tu besar-besar macam mangkuk, bila kita ketuk je bunyi macam besi. Tapi sebenarnya dia bukan besi, dia hanya coral, hard coral. Fenomena ini saya difahamkan berlaku sepanjang dua hari. Dan sepanjang dua hari ini mungkin rangkuman ataupun anggaran pelancong-pelancong dalam dan luar negara yang berkunjung untuk menyaksikan fenomena ini. Semalam alhamdulillah kita dapat lebih kurang 1,000 orang pengunjung datang. Hari ini kita dapat double. Hari ini kita dapat 2,000 orang, ya. Banyak sangat orang datang tu, alhamdulillah. Dan banyak orang dapat menyaksikan fenomena yang unik hanya berlaku di Pantai Tanjung Ru Resort. Jadi mungkin fenomena seumpama ini boleh dijadikan sebagai satu daya tarikan kepada pengunjung-pengunjung untuk berkunjung ke Langkawi. InsyaAllah boleh, ya, boleh. Sebab kita dah mula bagi orang ramai datang ke pantai ini, kita buka masuk tahun ini adalah tahun yang ketiga. Ya. Sebelum ni kita buat tapi kita tak viralkan dia lagi, sebab sekarang kita dah mula viralkan, so tahun ini. So insyaAllah tahun depan kita mengharap lebih ramai lagi pengunjung datang, bukan daripada Langkawi tapi daripada seluruh Malaysia dan juga daripada luar negara. Ya, alhamdulillah kalau mereka datang menyaksikan satu fenomena yang paling unik yang hanya berlaku di Langkawi saja. Baik, Cik Zohir, terima kasih banyak atas kesediaan berkongsi bersama dengan kami. Jadi setakat itu dahulu langsung dari Langkawi untuk perkembangan cerita pagi pada ketika ini. Kembali semula ke studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Okey, terima kasih Muhammad Najib Mansor, perkongsian cerita pagi yang sangat menarik dari Langkawi. Dan sekarang ini penonton